seperti dulu mungkin Anda ketika pernah jatuh cinta. Pernah jatuh? Pernah punya pacar dulu? Pernah ya? Pernah jatuh. Kalau Belanda. Katakan kita punya pacar namanya Dono, misalnya. Us, pokoknya cintanya berapa persen? 250% daripada Dono. Ketika kita lagi ngelamun di tenteng, pernah naik tenteng? Tiba-tiba di belakang ada orang nyebut Dono, kira-kira jenengan kayak apa? Langsung jangan-jangan Dono beneran ya kira. Jadi hati kita apa Bu? Berdekatan ya, buat itu tandanya cinta yang luar biasa. Itu tandanya Bu ya. Iya, makanya dengan Nabi juga demikian. Kalau ada orang membaca menyebut nama Rasul, nama Nabi, lalu kita harus diperhatikan. Ya. Lalu kenapa? Lalu apa? Kita menyebut nama Nabi lagi dengan mengucapkan itu salah satu tanda cinta kita kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi apa? Apa tadi yang pertama tadi? Sering mengucapkan menyebut namanya. Dan kita yang mendengar tadi harus apa? Menyambut. Karena ibu sekalian dalam hadis lain yang sahih disebutkan bahwa orang yang paling pelit kepadaku seperti kita kan kita itu Nabi, orang yang paling pelit kepadaku adalah ketika namaku disebut dia tidak menyebut lagi begitu apa bergetar ya, ataupun tidak menyambut nama, tidak membalas ya, maka jangan sampai kita disebut pelit pada siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pesanan. Kemudian yang kedua ibu, sebagai pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tandanya kita suka membaca sejarahnya. Ini ya, ini diutarakan dalam dan salawatnya dari mulai Nabi dalam kandungan sampai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sebagai penyemangat kalau menurut saya ya. Anda sering membaca sirah nabawiyah, berarti Anda akan lebih dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai cerminan dalam hidup kita. Sebab itu sering membaca sirah nabawiyah. Ya,